Okay, assalamualaikum semua. Okay, hari ni Cikgu Rili kelas awak. Kelas 3 IS. Okay, ramai pelajar hari ni ya. Dulu Cikgu pernah mengajar kelas ni. Masa tingkatan 1. Dah nampak besar-besar semua dah. Tengok-tengok tu. Mimi ke tu? Lah, Mimi dah besar sekarang ni. Alah Arfan. Gelap lah. Salah. Tasha ke tu? Tengok Tasha. Idina, tengok Idina. Seorang je pakai ikut SOP kan? Okey, ini yang Fakhrul Irfan. Fakruzi, tengok sini Fakruzi. Manis orangnya. Ya ini cikgu lupa. Hari ini cikgu tak mengajar tau. Sebab hari ini cikgu release saja. Jaga awak semua supaya ikut SOP. Masa PKPP. Tengok-tengok siapa ni. Bukalah botol tu sayang. Ini pelajar baru. Maaf ya, cikgu tak kenal. Sasha, nama apa? Ketawa semua ya. Seronok cikgu masuk kelas dia. Okey, so pemandangan kelas ni cantik sekali. Cuba kita tengok kata-kata hikmah yang ada. Nampak tak cikgu zoom ni? Okey, tengok banyak kata-kata hikmah. Cikgu mana kelas awak ni? Yang jaga kelas awak ni? Cikgu Zakia Muhammad. Okey, kat belakang penuh dengan info. Tengok. Semua kata-kata nasihat. Saya harap semua anak murid kelas ni mesti guna kata-kata hikmah ni untuk kepentingan diri sendiri. Betul tak semua? Betul. Jangan tengok saja. Kalau boleh amalkan yang apa yang ada. Tengok-tengok banyak sekali. Dan pemandangannya kita lihat sana cantik. Mengadap blok sana. Cuaca terang benderang. Okey, kita tengok kat depan. Okey. Tengok. Bagus kelas ni, tengok. Cantik tak? Okey. So, say bye-bye untuk YouTube cikgu kali ni. Bye-bye.